bersama marga waskita melaksanakan serangkaian uji layak fungsi ULF di Junction Tebing Tinggi sepanjang 7 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera JTTS ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau UTPAT. Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita, Dindin Solakudin, mengungkapkan ULF menandai langkah signifikan menuju peningkatan konektivitas, pengurangan waktu perjalanan, dan peningkatan efisiensi transportasi secara keseluruhan khususnya di wilayah Sumatera Utara. Junction Tebing Tinggi menjadi akses yang sangat penting karena menghubungkan jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat dengan jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, ungkap Dindin. ULF dibagi menjadi 3 subtim, yakni subtim 1 di bidang keselamatan dan manajemen lalu lintas jalan, subtim 2 bidang sarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkap, dan subtim 3 bidang operasi dan administrasi. Lingkup pemeriksaan jalan Junction Tebing Tinggi terbagi menjadi 4 jalur, yaitu RAM 1 menghubungkan arah Pematang Siantar ke Medan, RAM 2 menghubungkan Pematang Siantar ke Indrapura, RAM 3 menghubungkan Medan ke Pematang Siantar, dan RAM 4 menghubungkan Indrapura ke Pematang Siantar. Dengan terkoneksinya, 2 ruas tol melalui Junction Tebing Tinggi dapat mempermudah arus lalu lintas yang menuju ke Medan dan juga menuju wilayah Pematang Siantar. Hingga saat ini, Hamawas telah mengoperasikan tanpa tarif jalan tol Tebing Tinggi Indrapura sepanjang 26,2 km, sedangkan progres konstruksi per 30 November 2023 pada seksi 2 Indrapura Kuala Tanjung sudah mencapai 99,26%. Seksi 3 Tebing Tinggi Sebelawan sudah mencapai 93,74%, dan seksi 4 Serbelawan Pematang Siantar sudah mencapai 70,61%. Sebagai bentuk komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan jalan tol yang aman, tertib, dan lalu lintas yang lancar, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Hamawas dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Ya, bertempat di Mapolda Sumut, penandatanganan kerjasama dilakukan antara Direktur Utama Hamawas Dindin Solakudin dengan Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi serta dihadiri oleh jajaran pejabat di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.